Sayur daun kelor, makanan kesukaan Nono si juara dunia matematika. Anak yang akrab dipanggil Nono itu merupakan siswa SD Impres Buran 2 di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT yang berhasil meraih juara IMatematika Internasional. Nono, lebih suka ini ya. Oke, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 2 tambah 5 kurang 9 tambah 7. Answer? 53. In English, 2 plus 5 plus 6 plus 9 plus 4 plus 1 plus 7 minus 8 plus 5. 51. Anak yang akrab dipanggil Nono itu merupakan siswa SD Impres Buran 2 di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT yang berhasil meraih juara IMatematika Internasional. Di balik kecerdasan Nono, banyak yang bertanya-tanya apa aktivitas dan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Ibu Nono, Nuryati Usanakseran, mengungkapkan rahasia kecerdasan Nono. Setelah itu pergi ke sekolah, kemudian pulang rumah dan lanjut belajar sambil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan International Abacus Brain Gym. Menariknya, Nur membeberkan jika makanan kesukaan anak bungsunya itu adalah kelor. Saya baru tahu tentang kelor ini kaya akan nutrisi saat ketemu Pak Gubernur NTT. Ternyata benar juga karena anak saya ini hobi makan kelor, ungkasnya. Ia meyakini kecerdasan Nono tidak terlepas dari kelor yang dikonsumsi setiap hari. Nono mengaku suka makan kelor karena enak, baik dicampur dengan bubur maupun ditumis dalam bentuk sayur. Ternyata manfaat daun kelor jauh lebih tinggi daripada sayuran lain. Daun kelor memiliki kandungan vitamin A yang jauh lebih tinggi daripada wortel. Dari sisi kalsium, kelor mengandung 4 kali kalsium lebih banyak dibandingkan susu. Vitamin C yang terkandung juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Jadi patut dicoba nih daun kelor untuk konsumsi anak Anda agar bisa pintar seperti Nono si juara dunia matematika. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk berita menarik lainnya.